Kunars, udah masuk November nih ya, udah hampir penghujung tahun 2022. Cepet banget gak sih? Kayaknya baru kemarin kita ngerayain apa tuh namanya euforia tahun baru di tahun 2022 ya Tribuners ya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu kita sudah hampir habis nih tahun 2022-nya begitu. Jadi di bulan November ini Memes mau bahas tentang ramalan zodiak untuk zodiak Cancer gitu ya. Jadi zodiak Cancer itu bawa apa aja sih di November? Dia dapat apa aja bakalnya di bulan November? Seperti itu Tribuners. Jadi langsung aja ramalan zodiak bulan November 2022 kali ini akan mengulas tentang rasi bintang Cancer, mulai dari prediksi karir, asmara, keuangan, kesehatan hingga angka keberuntungan. Zodiak Cancer merupakan rasi bintang orang-orang yang lahir pada 22 Juni sampai 22 Juli. Nah, ramalan bulan November 2022 ini diprediksi menjadi bulan yang penuh dengan kebahagiaan, peluang baru, perubahan positif, hiburan, dan kesuksesan bagi zodiak Cancer. Akan tetapi, hal yang perlu diperhatikan Cancer untuk bulan ini adalah terkait masalah kesehatan dan keuangan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, berikut ramalan zodiak Cancer bulan November. Yang pertama, karir Tribuners. Bulan ini penuh dengan pasang surut bagi Cancer yang memilih menjadi pengusaha. Kemudian bagi Cancer yang memilih karir dengan cara profesional, bulan ini menjadi bulan keberuntungan. Ada kemungkinan Cancer untuk menggapai impian meskipun dengan cara kerja keras, dan mungkin juga ada resiko dalam setiap keputusan yang diambil Cancer. Tetapi karena bulan ini penuh keberuntungan, kemungkinan resiko buruk tidak akan terjadi. Yang selanjutnya, asmara Tribuners. Bulan November ini mungkin akan ada beberapa masalah dalam hubungan, tetapi Cancer akan menyelesaikan dengan pemikiran yang dingin dan komunikasi dengan pasangan. Jadi jika bulan ini Cancer ingin memperkuat hubungan, hindari pertengkaran atau konflik dengan pasangan di bulan ini ya. Kemudian bagi Cancer yang mempunyai jalinan asmara yang cukup lama, bulan ini akan ada keputusan yang diambil. Begitu. Selanjutnya, keuangan Tribuners. Bulan November 2022 ini keuangan Cancer cukup kuat karena penghasilan akan naik, namun Cancer harus hati-hati. Karena ada kemungkinan pemasukan banyak, pengeluaran juga semakin banyak. Oleh karena itu, bijaklah dalam mengelola keuangan. Yang terakhir, kesehatan Tribuners. Bulan ini masalah kesehatan tidak menguntungkan, aduh. Jadi jika Cancer ingin menghindari masalah kesehatan, maka tubuh harus tetap bugar dan sehat. Pada bulan November ini, Cancer harus mulai memikirkan pembersihan atau detoksifikasi tubuh. Diet bisa menjadi cara untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Selain itu, liburan kecil mungkin dapat mengobati stres dan menghasilkan kekuatan dan semangat untuk beraktivitas kembali. Jadi Cancer, notisnya ini ya adalah menjaga kesehatan gitu. Jadi kalian tentang keuangan ataupun asmara ataupun karir kemungkinan akan beruntung gitu. Tapi untuk kesehatan perlu diwaspadai memang. Jadi bagi kalian yang berzodiak Cancer di bulan November ini harus jaga kesehatan karena cuaca juga gak menentu ya Tribuners ya. Jadi kita harus siap-siap minum vitamin, olahraga yang cukup, dan tidur yang cukup. Jangan kecapean yang paling penting. Kalau gitu semoga informasi tadi membantu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.